Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan besok. Tanggal 18 Maret 2022, ini yang saya bahas, kali ini adalah bagian kedua ya. Tadi saya sudah bahas, bagian pertama, uh, jadi mulai langsung dengan sekarang, bagian kedua. Untuk yang pertama adalah boga. Jadi boga ini sudah saya sebutkan, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1380, Uh, boleh buy ya. Ini adalah area buy Indonesia yang sudah saya gambarkan, saya kotakin sebelumnya. Jadi tetap sama di sini ya. Jadi kalau turun di bawahnya kita jangan beli dulu, tapi kalau sudah mulai naik ke atas kita mulai uh, mulai buy ya seperti itu. Ya. Memang tiga hari terakhir Pak Sunar kok dia gagal terus naik ke atas kemudian uh, cenderung turun lagi. Ya kalau kita sudah buy pasang aja trading stopnya atau stop lossnya ya di 1360 maksimum di 1345 seperti itu ya. Nah kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1380, nah di sanalah kita boleh eh uh, seperti itu ya kalau yang belum punya kalau yang sudah punya ya kalau mau tambah lagi kalau sudah berhasil um, kalau sudah berhasil naik lagi kata 1405 kita boleh buy up atau average up naik kata 1420 tambah lagi ya resisten terdekatnya di 1435 jadi kita jangan sampai kaku dalam arti kalau sebelumnya kena resisten oh dia koreksi Pak Sunar 1435 dia gagal turun nah kali ini kalau dia berhasil naik lagi kata 1435 kita jangan terlalu kaku dramati wah pasti turun lagi langsung take profit belum tentu ya. Jadi kalau dia berhasil break out ke atas 1435 boleh tambah lagi. Selama dia berada di atasnya 1435 dengan stop lossnya pakai 1420 atau 1405, dia masih memungkinkan untuk capai target berikutnya di 1455 uh, ataupun di 1475 seperti itu ya. Memang di sini dia uh, cenderung sideways ya. sideways dia di jalur downtrend karena sebelumnya dia um, dari posisi di atas ya sideways kemudian dia turun, dia berusaha rebound ya nah, ini masih di jalur Uh, di jalur downtrendnya. Jadi seperti itu ya saya sebutnya ya side base atau konsolidasi, tapi dia di jalur downtrendnya. Makanya uh, belinya bertapa jelas, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trading stop dan stop loss ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Uh, berikutnya untuk BBB. Jadi BBP di sini uh, kalau kita perhatikan dia koreksi kemudian berhasil, berhasil rebound ke atas ya. Uh, saya sudah sebutkan buy on Windows, ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1100, 10 bully buy. Jadi ini sudah saya gambarkan sebelumnya, uh, coretannya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2300 boleh tambah lagi atau average up. Loh, ternyata sesi satu break penutupan loh kok eh uh, ditutup di bawahnya Pak Sunar sesi satu break. Ya, sebenarnya untuk toleransinya dia masih cukup bagus ya selama di atas 2100. Jadi yang belum punya kalau mau buy sekarang silahkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 2310 ya, mau tambah lagi atau average up silahkan Target berikutnya di 2500. Kalau dia naik lagi ke atas 2.500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target berikutnya di 2.700 dan 2, 8, jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan uh, trailing stop dan stop loss ya, kalau di bawah ya. Kalau di atas itu untuk average up. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2.500, boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 2.700, tambah lagi. Target price-nya adalah 2.860, kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada bantuan acuan garis-garisnya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, dan juga uh, kapan kita average up ya, kurang lebih seperti itu. Uh, berikutnya untuk SMMT. Jadi SMMT ini sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya artinya masih bagus ya. Jadi saya sebuah sebutkan buy on weakness di 525 atau buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya hanya hari ini hanya uh, di sini ya swing hanya di 855. Jadi hari ini dia berhasil breakout, maka target berikutnya adalah 990 dan 1200. Jadi masih memungkinkan naik lagi ya. Nah, posisinya kalau stop punya ya pasang aja Trading stopnya di harga di sini ya, hanya di sini ya. Uh, 855. Kemudian maksimum stop lossnya ya di 790 ya, garisnya sudah saya berikan itu bagian sudah punya, yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu koreksi ya intinya ya e, tunggu di area 525 atau 420 artinya kalau dia koreksi di bawah 525 kalau dia berhasil rebound barusan kita beli ya seperti itu ya atau buy ya tapi berhubung hari ini dia higher high saya naikkan untuk area buy on weakness di 625 ya jadi artinya kalau dia koreksi di bawah 625 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 625 ya kalau dia belum berhasil rebound ke atas kita jangan beli dulu Tunggu aja di area 525 atau 420 seperti itu ya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Nah kalau yang mau buy high sell silakan naik ke atas 910 buy, naik ke atas 990 tambah lagi target price-nya di 1200. Sejauh ini uptrend-nya masih bagus tapi um, saya sarankan belinya jangan terlalu banyak ya bertahap. Um, maaf belinya bertahap aja. Kenapa? Karena sebelumnya dia uh, kecenderungannya tidak liquid ya. Jadi dia li mulai liquidnya sekitar pertengahan Januari 2022 ya. Kemudian ya naik di sini ya. Seringkali volumenya hilang ya. Jadi um, belinya bertapa aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Memang di sini uh, risikonya cukup tinggi ya. Kadang-kadang volumenya bisa hilang ya seperti itu ya. Hilang dalam arti uh, naik tinggi sebelumnya volumenya naik, kemudian besoknya volumenya kecil banget ya. Nggak sampai setengahnya dari kemarin seperti itu ya. Jadi bisa sampai hilang ya bisa aja ya. Jadi uh, tetap di sini. Ikutin aja fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup untuk SMMT. Uh, berikutnya SCMA. SCMA dia turun-turun, ini strong, uh, downturnya masih strong ya, sudah saya sebutkan. Uh, minimal kalau mau beli uh, di harga 300 ke atas ya, seperti itu, paling cepat. Atau naik ke atas 325 ya, di atas Fibonacci Retracement 38,2%. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci Retracement, di video deskripsi di bawah ini ada Uh, tutorialnya atau edukasinya, ya, bagaimana cara tarik garisnya um, memang swing high-nya di sini, swing low-nya di sini, ini yang sebelumnya saya gambarkan nah ini kan dia membentuk lower low di sini, tapi saya nggak ganti lagi uh, karena saya masih pakai acuan yang sebelumnya, karena acuan sebelumnya uh, menurut saya sih masih uh, cukup akurat ya, untuk akurasi support dan resistennya. jadi saya nggak geser garisnya ke bawah um, kurang lebih kalau mau beli sekarang masih resiko. terus langsung seperti itu ya Nah mungkin ada yang bertanya Pak Sunar ini apakah boleh disebut akumulasi ya seperti itu ya kalau kita lihat di sini memang uh, ada kemungkinan ini akumulasi di uh, jalur downtrendnya tapi kalau kita bicara mengenai uh, tren ya kita belinya bukan ketika akumulasi di bawah uh, downtrend langsung dia uh, akumulasi kita kesimpulannya langsung kita bayar enggak ya kita belinya kalau sudah mulai naik ke atas atau breakout ya seperti itu ya jadi uh, kalau mau bayar sekarang ya memang murah Pak Sunar kan harga bawah. Uh, belum tentu karena downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi jangan sampai melawan trend asumsinya ini akumulasi. Bisa juga ini distribusi karena ini masih jalurnya downtrend. Yang penting adalah bukan akumulasi dan distribusinya seperti itu ya. Yang penting adalah kalau dia sudah berhasil breakout ke atas ya. Garis-garisnya uh, terdekat terdekatnya ya. Di sana lah kita mulai buy ya seperti itu. Kalau masih sideways atau konsolidasi di bawah kecenderungan lebih baik uh, wait and see ya. Itu menurut saya strateginya seperti itu. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harganya ya seperti itu ya. Jadi bukan dari bandar atau lain sebagainya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas minimal paling cepat 300 lah ya. 292 kurang lebih ya. Itu paling cepat atau ke atas 325. Setelah dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2 persennya. Ini saya pakai acuan swing low-nya di sini. Saya nggak nggak garis garis lagi ke bawah nggak ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMA. Uh, jadi kalau posisi sekarang uh, mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Masih resiko tinggi ya kurang lebih seperti itu berikutnya untuk harum masih gagal ya gagal dia ya, gagal tembus ke atas ya jadi kalau mau buy tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 11.175 ini sudah saya sebutkan sebelumnya area buy unitnya weakness ada 2 11.175 dan 11.850 seperti itu ya selama dibayar 11175 jangan beli dulu jadi santai aja kita tunggu kalau dia naik lagi ke atas 11500 tambah lagi naik ke atas 11850 tambah lagi atau average up ya target price berikutnya di 13000 14000 dan 15000 ya seperti itu Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar atau euforia kual ini sudah batu uh, waktu barah ya sudah berakhir gitu ya ya kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya kalau dia masih belum naik ke atas 1100 eh, maaf 11175 ya kalau masih di bawahnya ya masih resiko jadi kita belinya kalau sudah berhasil breakout ke atas buy ya buy bertahap aja naik ke atas 11500 tambah lagi naik ke atas 11850 tambah lagi ya kurang lebih seperti itu jangan lupa pasang trading stop dan stop loss jadi garis-garisnya ini untuk acuan Uh, buy up ya, atau average up kalau dia berhasil naik Tapi kalau dia gagal, di sanalah kita pasang uh, Trailing stop dan stop loss-nya ya Jadi kurang lebih seperti itu Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya uh, Di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya Seperti itu ya, di mana kita average up Kalau mau tambah lagi atau Istilahnya buy up ya, seperti itu ya Kurang lebih cukup uh, Berikutnya ini kurang lebih sama ya Masih testing resistance 2250 Jadi jangan beli sekarang uh, Belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2250 Buy, buy-nya bertahap aja Naik ke atas 2330 tambah lagi, naik ke atas 2390 tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi bukan karena dia uh, turun kemudian saya gambarkan. Enggak, ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Yang ngikutin saya tinggal ikutin garis-garisnya aja ya. Jadi kalau naik tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average tone ya. Saya itu paling anti average tone ya. Ini kalau jalurnya masih uh, down trend ya, jangka pendeknya ya. Kalau anda average tone nanti turun lagi makin dalam ya seperti itu. Kalau turun lagi di bawah 2000 dia resikonya makin dalam ya seperti itu. Bukan makin murah enggak ya berarti sudah selesai ya istilahnya euforia sudah selesai ya apalagi kalau sudah turun di bawahnya saya bisa areanya ini ya 1940 resikonya makin besar ya jadi ini saya hapus area backgroundnya saya pakai dua yang terakhir yang saya sebutkan ya kalau turun lagi jangan uh, jangan beli lagi bukan backgroundnya namanya kalau turun lagi beli itu uh, kesenderungan resiko tangkap uh, pisau jatuh seperti itu ya kalau dia berhasil diper naik ke atas 2250 di sana kesempatan kita mulai buy kalau sudah terlanjur beli atau sudah punya kalau belum pasang stop atau stop loss pasang aja di 2100 dan 2050. Maksimum di 2000 lah ya. Kalau turun bayar 2000 lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk indi mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Nah, berikutnya TPIA. TPIA memang sudah saya kasih garis-garisnya ya. Ini TPIA sudah pernah saya bahas dari awal ya, dari tahun lalu juga. Tiri khasnya dia kalau naik, naiknya bertahap ya, seperti naik tangga gini ya, sopan ya. Tapi kalau dia turun, turunnya juga bertahan. Uh, pertahap ya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan bulan-bulan -bulan, ya, seperti ini ya. Nah di sini kan dia mulai naik ya. Sebenarnya uh, hari ini koreksi sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini testing area uh, 9.500 sebelumnya saya sebutkan kalau sudah ketinggalan di sini ya waktu itu ya saya bahas analisa sama Rian buy Request-nya di 9.500 atau 8.600 bawah ya. jadi yang ngikutin saya ya 8.600 ke atas buy naik ke atas 9150 tambah lagi naik ke atas 9.500 sebenarnya boleh buy, buy lagi. Nah ternyata kok koreksi langsung setelah penutupan sesi satu break ini. Uh, jadi sebenarnya masih cukup bagus ya, walaupun nanti higher high, -high uh, koreksinya mas jauh ini masih cukup uh, bagus. Asalkan pasang tri stopnya yang sudah punya ya, atau stop lossnya di 9150. Kalau mau buy, buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Selama dia bertahan di atas 9150 masih cukup bagus potensialnya ya. Jadi naik naik lagi ke atas 9800 boleh tambah lagi, naik ke atas 10.000 tambah lagi, naik ke atas 10.200 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertambah aja, jangan terlalu agresif ya. Uh, santai aja, kalau dia naik, dia masih um, cukup bagus ya. biasa berhari-hari, berminggu-minggu ya, seperti itu ya. Um, tapi juga dicek apakah ada aksi korporasi ya. Untuk Tpi ya. Seperti pembagian dividen, ya, kemudian right issue, atau dan lain-lain ya. Silahkan dicek ya, aksi korporasinya ya. Tapi kalau saya bilang sih, nah, ini repotnya masih uh, cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi belinya aja nyantai. Atau setiap lipatan 100 rupiah ya. Jadi kalau 9800 selalu jauh mau tambah lagi ya setiap lipatan rupiah aja tambah lagi ya seperti itu ya uh, strateginya seperti itu uh, kurang lebih sih cukup ya. Sebentar saya hitung dulu ini berapa saham ini ya uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 uh, satu lagi ya sebentar. Ini tadi buka saya sudah bahas uh, sepertinya ada yang ketinggalan satu ya sebentar saya lihat dulu ya. Yang terakhir saya bahas, uh, TPA. Satu lagi tower ya. Bentar, oh belum ya. Uh, tower. Oh UNTR, maaf. Baik, nah. Uh. Berikutnya adalah UNTR. Kalau nah, kita lihat di sini area yang sudah saya sebutkan ya naik ke atas 25300 boleh buy ya yang mau trading ya yang trading buy on weakness uh, jadi sini uh, dia selama bertahan di atas 25300 masih memungkinkan capai target berikutnya di 26325 dan uh, 27125. Jadi belinya pertama aja kalau mau beli sekarang boleh ya. Pasang stop lossnya di 25300 dan 24.500 uh, 24650 ya atau pakai acuan 24400 swing yang di sini. Jadi sejauh ini dia uh, sebelumnya dia koreksi, kemudian dia berusaha rebound lagi ya. Apakah bisa naik lagi sampai breakout ke atas 27.750 ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi yang pasti di sini kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 25.300 kemungkinan besar masih bisa tembus lagi ke atas ya naik ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang sudah punya sebelumnya ya jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya di 25.300 dan 24.650 ya. Atau pakai acuan yang swing low di sini 24.400. Jadi strateginya kurang lebih seperti itu uh, cukup ya untuk bagian kedua ya saya sudah bahas 8 saham untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera, sejahtera selalu ya. Amin, terima kasih banyak.